Dikatakan bahwa sholat itu ibaratnya seperti orang, diumpamakan ada orang, dia di depan rumahnya ada kali, lalu orang ini mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih gak? Oh, mandi 5 kali. Mandi 5 kali bersih, apalagi sholat 5 kali. Maka sholat 5 kali sama dengan membersihkan dosa. Andaikan orang itu dosa dari mulai isya sampai subuh punya dosa, apa? Pulang dari masjid langsung nonton sinetron, kelihatan yang cantik, masya Allah. Gak kerasa ngucapin masya Allah, sampingnya istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah ya. Nah ini, akhirnya pikiran aneh-aneh, ngaco dan sebagainya. Maksiat yang kecil, lalu dia sholat di waktu subuh, maka maksiat-maksiat kecil tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa-dosa yang kecil dengan wudu, dengan sholat, itu rontok dosanya. Orang ketika ruku dalam hadis Nabi, maka dosanya ini ada di pundaknya. Udah persiapan nih, mau apa? Mau longsor, mau turun, mau hilang. Begitu sujud Allahu Akbar, maka si dosa tersebut langsung rontok begitu sujud. Nah ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa yang gede, yang bagaimana? Yaitu dosa yang ada hadnya, ada hukumannya, seperti apa namanya, zina, naudzubillah min dzalik, pembunuhan dan lain sebagainya, itu harus tobat. Ya, tidak cukup dengan apa? Dengan wudu dan sebagainya, tapi harus tobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulang kembali, dan dia akan menjauhinya dan merasa menyesal. Ada syarat-syarat tobat, sehingga kalau memenuhi persyaratan maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.